Oke, halo guys, balik lagi bersama saya Irfan Wayde dan kita kali ini akan melaksanakan misi Pillbox Hill ya. Sepertinya kita suruh loncat ya, bener gak sih? Gak tau lah, yang penting kita langsung aja jalan guys. Bagi kalian yang belum subscribe dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Notifikasinya jangan lupa dinyalakan juga guys. Kendir bro, keren maksudnya. Ini adalah cara ya, cara untuk merusak mobil itu seperti ini. Oke guys, ini langsung menuju ke Los Santos atau mana tadi ini. Ya, oke, gitulah. Mobilnya langsung hancur guys. Jangan ditiru ya, untuk di dunia nyata itu tidak boleh kayak gini guys. Ini hanya di dunia game pergiman aja lah yang boleh kayak gini. Yang boleh ngamuk-ngamuk kayak gini. This was a nice car. Aduh nyangkut guys, tapi untuk handling tetap oke lah, cuma bodinya aja nggak enak dilihat tuh. Nah tetap akselerasi maupun apa ya, kenyamanan suspensi semuanya normal. Oh ya, ini misinya namanya Pillbox. Apa nggak tau lah aku guys, kita selesain aja ya. Di servis ya. Oh iya, apa ini cewek kayak gitu, teler guys. Jadi dirusakin nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh kita rusakin dulu. Rusak parah guys. Waduh, jadi keren lagi guys. Nah, kan. Apa ya? Respray. Apa ini? Nah, jadilah. Aduh, jadi klasik, guys. Tuh, mobilnya jadi kayak gini, guys. Banyak jadi gede-gede. Ayo, guys. Kita jalankan misi. Salah lagi pintu keluarnya. Kita coba untuk bermain kalem ya, biar mobilnya itu nggak rusak gitu. Karena dari tadi kita udah barbar ya. Wah tuh, ternyata di GTA pun komputernya juga mainnya kayak gitu. Anjir lah. Nah, Tuhan. Wah ini perlu ini Pak Jokowi ini. Atau siapa nih presiden nih. Jalannya banyak yang berlubang. Oh. Maju kemudian belok kanan nih guys. Di sini. Oh bukan guys, kita salah jalan. Harusnya sini. Bener kan? Bukan guys. Di dalam berarti. Turun lagi.
Tapi suruh masuk sini tuh. Sini bukan? Oh iya. Oh, kita suruh keluar. Ya udah, kita keluar. Terus kemana ini? Oh, udah guys, coordinate. Oke guys, terima kasih. Kita lanjut. Oke guys, kita lanjut. Ini misinya kita udah di mobil kan, misi reply kan jadi kayak gini ya. Suruh pergi ke Los Santos lagi guys. Terbalik di sini aja. Mobilnya keren. Jangan sampai rusak ya. Kali ini kita pelan-pelan aja. Matamu. Mereka nggak suka yang sama mobil mereka ya guys. Mobil bagus-bagus ya. Waduh, waduh, waduh. Terobos nggak ya? Jauh nggak langsung jalan jadi kayak gitu. Aduh, ini jalannya sempit lagi. Nah, jalan. Buat sajalah ini. Lampu merah terlalu lama, jadi kayak gimana ya? Gak sabar aja sih. Mobil enak kayak gini nggak? Di bawah pelan kan juga nggak yahut coy. Loh, mobilnya tenaganya ini, suaranya tuh. Wish. Tetap harus masuk sini dulu. Ayo, tabrak di sini. Sampai dulu. Apa ya? Udahlah. Oke guys, lanjut. Oh iya, ini jangan lupa tadi saya nggak baca ini misinya suruh ngapain aja, lupa ya. Ya udah lah. Ini udah di restorasi. Biar bintang 3 jangan lupa ya, dibaca dulu suruh ngapain. Jangan sampai salah. Oke. Hilang ya?
Udah beres guys. Isinya beres-beres. Dah. Kita cek kurang apa sih? Oh, not a struts. Ya sudah. Oke guys, ini kita lanjutan dari misi sebelumnya, masih sama. Ternyata ini masih sama guys. Kita suruh untuk mencuri mobilnya. Mobilnya sama guys. Ya, agak barbar gak apa-apa ternyata. Lebih baik kecengin aja nih biar cepet selesai ini misi. Salah jalan lagi. Kita ambil lurus. Darahnya gak obah namanya gronjal-gronjalnya bahasa Indonesia mah perlu makan burger gronjal lah ya, pokoknya kayak gitu jadinya gak bisa ngedrift-ngedrift kurang rata ya. Oke. Masuk. Nah, kalau ini sepertinya masih utuh kan. Malah nyetir barbar ada darah, Bro. Ini pasti nabrak orang tadi ya. There you go, all fixed. Udah di untuk call habis. Ah udahlah guys, kita keluar dari sini. Kenapa bannya semua diganti kayak gini ya? Penasaran deh. Ada bus keluar enggak ini belum keluar malah duluan dulu ya. Ayo 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 masuk. Nah, udah selesai. Langsung keluar si Michael. Life the facelift and the lock up. Oke, udah guys. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe pokoknya. Mantap.